Oke, kita tengok hasil kerjaan di siang ini. Wow, si merah. Cuknya dominan hitam. Senada dengan interiornya juga banyakkan warna hitam. Dan dibalut warna merah di tepi, di sampingnya ini warna merah. Jadi mantap, semakin kelihatan sporty gitu. Ini merahnya sebetulnya agak apa ya, agak gelap itu, tapi efek kamera ini kayaknya. Oke, ini kerjaan yang api juga kenceng. Kita tengok di baris keduanya. Wow, ini di siang ini kita mengerjakan job Vios. Itu unit sedan yang keren. Ini proses apa namanya, bongkar daber semua. Ini malah yang jok bagian kiri sudah terpasang ini. Ini udah terus dikerjakan, ini hitam merah. Ini jok yang sudah jadi, jok belakang juga. Ini proses pengerjaan jok bagian driver. Ini tunjukkan sudah sandarannya. Ini sebentar lagi juga beres dan kita masukkan di dalam kabin. Oke, kita tunggu proses apa berikutnya sampai pemasangan beres, dan setelah itu kita geser ke teras hijau dapur Gerson. Oke, ini akan kita pasang jok bagian baris belakang gitu. Selamat sore, berjumpa kembali Job Lovers. Di sore ini saya ditemani si merah. Wow, mantap sekali, produk dari Toyota. Coba Toyota apa ini ya, kita tengok makin ke belakang. Wow, ternyata makin panjang. Wah, ini Toyota sedan, produk dari Toyota. Tipe apa ini ya? Ini kayaknya ada di belakang tipenya ini. Oke, di sore ini saya berada di teras hijau dapur Gerson. Tentunya akan mereview kerjaan di hari ini dengan si merah, produk Toyota. Coba kita tengok Toyota apa ini. Wow, ini Toyota Vios TAD Sportivo. Wah, mantap sekali. Ini kalau nopolnya, wah, dari Surabaya ini. Ini keren, jauh-jauh dari Surabaya. Diperlukan beberapa jam untuk kesini, hanya untuk mengganti cover joknya. Wah, mantap sekali. Ini sedan Vios yang sporty. Oke, kita tengok hasil kerjaan di siang ini. Wow, si merah. Joknya dominan hitam. Senada dengan interiornya juga banyakkan warna hitam. Dan dibalut warna merah di tepi, di sampingnya ini warna merah. Jadi mantap, semakin kelihatan sporty gitu. Ini merahnya sebetulnya agak apa ya, agak gelap itu, tapi efek kamera ini kayaknya. Oke, ini kerjaan yang api juga kenceng. Kita tengok di baris keduanya. Wow, ini ya, kedua kantong di belakang jok depan ini sudah tersematkan, ini kanan kiri. Oke, untuk menyimpan sesuatu. Ini jok belakangnya, wah, cakep sekali. Oke, baik, ulasan kali ini di sore ini bersama si merah Vios saya kira cukup.
Baik, sembari menunggu yang punya datang untuk mengambilnya. Ini kru dapur Kersen. Coba kita lihat sedang menyiapkan menu istimewanya ini. Rupanya ini dibungkus karena PSBB. Gitu. Oke. Okay. Ini kayaknya sudah mau datang ini yang punya, karena sudah kita kabarin kalau sudah beres. Oke, okay, terima kasih. Sampai berjumpa mendatang dengan ulasan dan unit yang berbeda pula. Terima kasih.